Nyai, ayo pulang. Bentar lama, lagi asik main. Tanggung. Sabik, pulang, makan. Sama, bentar juga ya, Ma. Apa? Mau pulang nggak? Sudah seharian kamu main HP. Sini HP-nya. Apa-apaan sih mama ini, ah? Cepat kerjain PR-nya, baru main HP. Udah bosen mah ngerjain PR terus, males ah. Sini HP-nya. Ya mama, kok HP-nya diambil sih? Nanggung nih, mau menang mah. Kamu ini dibilangin baik-baik ngeyel, dimarahin malah nangis. Aduh, pusing ibu nih, mesti gimana bilangin kamu Nyai? Iya sama nih, Sabik juga. Susah banget kalau dibilangin. Bu Gusti. Sabar Bu, zaman sekarang sudah beda. Saya sudah kelewat sabar nih sama anak itu Bu. Iya sama, apalagi saya. Sabarnya sudah segunung Bu. Bisa aja ibu ini. Anggun, pulang Yuna. Ah, Mama. Mau pulang enggak? Udah sore ini. Iya, bentar lagi, Ma. Kalau enggak mau pulang, ibu enggak akan kasih kamu uang untuk beli kuota. Oke deh, aku pulang. Kok bisa gitu sih? Wah, Bu Susi belum datang nih. Asik. Iya, asik ya. Kita kalau guru nggak ada, kita bisa bebas lagi ya kan? Iya pastilah. Guru datang, guru datang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Siapa nih? Guru baru kayaknya nih. Iya kayaknya. Baru lihat. Aku sudah pernah lihat kok. Di mana? Ya sekarang lah. Tuh di depan. Ah kamu ini. Shh. Jangan ribut anak-anak. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Sinta. Ibu menggantikan Ibu Susi yang sedang cuti melahirkan. Oh, selamat datang Ibu Sinta. Selamat datang juga dan salam kenal ya anak-anak. Ya, Bu. Cantik ya, Ibu Sinta? Iya. Hari ini pelajarannya tentang cita-cita. Iya, Bu. Kalian tahu apa itu cita-cita? Tahu, Bu. Keinginan. Saya tahu, Bu. Tujuan hidup. Iya, boleh juga. Terus, ibu mau bertanya lagi. Kalian cita-citanya apa? Guru! Dokter! Polisi! Artis. Jadi suami yang baik. Loh, kok jawaban kamu begitu? Iya dong, aku mau jadi suami yang baik. Buat siapa? Buat ibu guru.